Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Pingpong. Kembali dari saya akan menyampaikan tentang request yang ada di salah satu komentar, yaitu tentang panduan atau cara melakukan servis untuk pemula. Cara melakukan servis untuk pemula dari yang paling servis yang dari paling mudah ya, sampai servis-servis yang oleh pemain internasional lakukan. Oke, langsung saja. Oke. Yang pertama untuk servis ya, servis yaitu dengan bola. Bola itu di telapak tangan dengan posisi telapak tangan terbuka. Ya, ini untuk peraturan bakunya ya, ITTF-nya. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman untuk ke pemula, untuk anak-anak tidak harus wajib dibuka dulu. Dari yang paling dia mudah kuasai dulu, boleh digenggam dulu. Ya, nanti lama-lama diperbaiki, dibuka ya, atau lemparannya nggak harus tinggi, pendek saja dulu, boleh. Nah, untuk kali ini yang dipelajari adalah servis yang standar ya, yang sudah standar dengan dibuka, posisi bolanya itu di belakang atas meja ya, terus langsung servis pukul depan dengan cara mengangkat bola, lempar, pukul depan. Nah, oke, pasti teman-teman sudah bisa dengan servis yang itu karena sangat mudah. Kemudian servis yang berikutnya di backhand sama, yaitu dengan lempar, pukul depan. Cukup mudah. Selanjutnya servis yang seperti pemain internasional PON yang dilakukan oleh pemain-pemain pada umumnya, yaitu dari sisi backhand, jadi sisi kiri meja. Yaitu caranya adalah panduannya lakukan latihan lemparan bola ya, lemparan bola, usahakan lemparan bola ini sejajar ya, jangan terlalu jauh ke belakang ya, sebisa mungkin lurus jatuhnya. Nah, nih timing melempar bola. Oke, jika sudah sejajar baru dengan grip service. Ada yang boleh service dengan grip sama dengan shake hand seperti ini, ada yang dengan dijepit ya. Tapi seringnya dengan melakukan jepitan seperti ini yang sudah saya lihatkan. Oke. Selanjutnya adalah sambil melempar ya. Lemparnya enggak perlu tinggi-tinggi juga, sambil mengenakan bola dengan bat ya, seperti ini. Oke, sedikit saja terus tangkap. Nah, ini gunanya untuk melakukan latihan timing terhadap bola ketika servis, gerakan servis. Nah, terus ketika melakukan gerakan servis, ini sikunya jangan terlalu jauh, jangan buka. Nah, ini dekat saja. Nah, ini hanya ditarik ke belakang. Kalau yang set juga seperti ini. Ya, ini tidak buka jauh, tapi ini hanya ditarik ke belakang saja. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Feelingnya sudah dapat. Kemudian tinggal dipantulkan ke meja dan melewati net secara perlahan. Contoh seperti ini yang gampang. Nah, seperti itu. Oke, servis yang paling gampang. Nah. Kemudian lakukan hentakan yang tipis ketika terkena dengan bola waktu servis supaya putarannya maksimal. Nah, untuk teman-teman yang ingin servis yang belok ke arah kiri, maka bolanya ini dipukul, digesek ya di sisi kiri bola. Contoh seperti ini, lempar. Nah, lempar bisa dengan latihan impact dulu, latihan timing, yaitu dengan melempar mengenakan sisi bagian kiri bola. Oke, kalau sudah lancar langsung saja ke meja. Nah, syaratnya adalah ini gerakannya dekat dengan perut ya, jangan terlalu jauh.
ya dekat dengan perut, ini ditutup, ya ini tutup, kemudian gerakannya depan. Nah, ini contoh yang sederhana. Oke, bola bisa belok ke arah kiri lawan. Selanjutnya apabila teman-teman ingin melakukan servis yang beloknya ke arah kanan, ya, yang seperti pemain Van Zedong, oke, tinggal jepitannya di atas, kemudian gesekannya di sisi bagian kanan, ya, ya, gesek ke sisi bagian kanan ke depan. Contoh. Oke. Nah, ini yang paling dasar, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Hanya menarik bat ke dalam dengan pergelangan tangan, kemudian ketika impact dengan bola digesek ke arah kanan. Nah, kalau servis yang belok ke arah kanan, maka sikunya ini diangkat. Berbeda dengan yang belok ke kiri. Tadi masuk. Ini diangkat. Sikunya dibuka. Oke, itu adalah panduan mudah untuk para pemula berlatih servis sampai seperti servis pemain nasional, internasional, ya, bisa diterapkan di latihan, ya. Ada macam-macam servis, variasi servis yang lainnya. Jika ada request dari teman-teman, boleh di chat di kolom komentar, ya. Intinya hampir sama, ya. Intinya hampir sama, cuma hanya beda gerakan sedikit dan perkenaan terhadap bola. Boleh di sisi bawah, kiri, kanan, kiri, kiri persis, kanan persis, atau atas, ya, atau depan, atau belakang, belakang sisi bagian bola. Oke, selamat mencoba di latihan, di pertandingan, di rumah atau dengan pelatih. Semoga semakin bermanfaat, servis teman-teman semakin bagus, ya, semakin menyulitkan lawan dan menjadi lebih menang, ya, syukur-syukur. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Selamat berolahraga, salam olahraga, jaya untuk tenis meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini?